7 tendangan maut Kyokushin Karate. Terbukti telah banyak memakan korban KO dalam turnamen Kyokushin Karate. Tendangan maut Kyokushin Karate ini wajib kalian tahu dan pahami dengan benar. Sistem pertarungan Kyokushin Karate dilakukan dengan cara full contact, di mana pertarungan ini dilakukan dengan secara real, tanpa alat pelindung, tanpa jurus-jurus maupun tanpa akrobatik-akrobatik seperti di film-film. Ketujuh, tendangan maut Kyokushin Karate ini tidak sulit untuk mempraktekkannya. Namun, ketujuh tendangan maut Kyokushin Karate ini tidak akan efektif jika melakukannya dengan cara asal-asalan, tanpa memahami aspek-aspek dasar ketujuh tendangan maut Kyokushin Karate ini. Dan aspek-aspek dasar tendangan maut Kyokushin Karate membutuhkan beberapa elemen penting. Sebagai kondisi awal dalam melakukan tendangan-tendangan Kyokushin Karate, elemen yang pertama itu adalah otot kaki, di mana otot kaki ini sangat berperan penting dalam melakukan tendangan. Ketika kita melakukan tendangan, jika otot kakinya kurang begitu kuat, sehingga daya tekanan, daya benturan, ataupun gempuran tendangan tersebut ke sasaran tidak begitu menggigit, jika kurangnya kekuatan otot kaki tersebut. Bahkan pada saat kita menendang dengan satu kaki, maka yang menumpu tubuh kita adalah satu kaki. Apabila otot kaki yang di bawah juga kurang kuat, maka tendangan itu juga tidak akan bisa maksimal diluncurkan kepada sasaran, karena satu tumpuan kaki di bawah kurang begitu kuat dikarenakan otot kakinya kurang maksimal dan teknik berdiri kuda-kudanya juga kurang begitu sempurna. Itulah pentingnya sebagai pondasi awal saya katakan, yaitu otot kaki. Dan untuk melatih otot kaki, saya akan membuat videonya. Jika kalian membutuhkannya, silahkan komen di bawah. Elemen selanjutnya yaitu tulang kering, di mana benturan kaki terhadap sasaran juga sangat berdampak terhadap tulang kering. Makanya tulang kering kurang begitu dilatih, itu hanya akan membuat efek cedera dan merasa sakit bagi kita sendiri yang melakukan tendangan itu. Makanya sangat-sangat dibutuhkan untuk pelatihan teknik-teknik melatih kekuatan tulang kering. Tentang melatih tulang kering, silahkan Anda lihat di video ini. Selain daripada melatih kekuatan tulang kering ini, kita juga dapat mengimbanginya agar lebih sempurna dengan pola makan yang teratur yang dapat mengandung nutrisi-nutrisi terhadap tulang-tulang tubuh kita. Selanjutnya, yaitu kelenturan. Jika otot kaki sudah terbentuk kuat dan tulang kering juga kuat, maka kita tingkatkan dengan melatih kelenturan kaki agar dapat melakukan tendangan-tendangan berbagai macam teknik dan cara gaya tendangan-tendangan yang ada di Kyokushin Karate. Nah, untuk melatih kelenturan tendangan ini dibutuhkan stretching yang cukup dan sering melakukan split. Memang ada stretching ataupun teso pemanasan di Kyokushin Karate, itu secara internasional, secara global itu wajib dihafal dan dilakukan pada saat acara-acara internasional Kyokushin Karate. Namun,
menurut saya Taiso, pemanasan atau stretching yang ada di Kyokushin Karate ini kurang begitu maksimal untuk melakukan pemanasan. Jadi untuk itu saya sudah membuat video bagaimana cara saya melakukan pemanasan untuk melunturkan tubuh, terkhususnya kaki. Silahkan Anda lihat di video ini. Para Kyokushinkai wajib menguasai semua jenis-jenis tendangan Kyokushin Karate, terkhususnya bagi para sabuk hitam. Namun terkhususnya bagi para atlet petarung Kyokushin Karate, wajib benar-benar memahami dan menguasai ketujuh tendangan maut Kyokushin Karate ini. Dan ketujuh tendangan maut Kyokushin Karate ini diantaranya yaitu Maigeri. Maigeri ini dilakukan untuk mengatur jarak terhadap lawan menggunakan tendangan Chudan Maigeri, arahkan ke perut atau ke ulu hati lawan. Jika melakukannya dengan telak, tepat sasaran dan dengan kekuatan penuh, kemungkinan lawan juga bisa roboh seketika karena dampak dari tendangan Chudan Maigeri ini sama seperti pukulan Shitasuki, yaitu uppercut. Nah, pada saat melakukan tendangan Maigeri ke arah perut, satu kaki akan bertahan di bawah. Jika otot kakinya kurang keseimbangan, maka tendangan ini juga tidak bisa maksimal mencapai target. Memang jika Maigeri ini dapat mencapai kepala lawan, dampaknya bisa sangat luar biasa, bahkan bisa merobohkan lawan seketika. Namun jarang sekali ada orang yang berhasil melakukan tendangan Maigeri ke arah kepala, Chudan Maigeri. Jarang sekali ada yang berhasil melakukannya. Yang sering itu terjadi tendangan Chudan Maigeri dalam tujuan melumpuhkan lawan ataupun mengatur jarak terhadap lawan. Dan tentang tendangan Maigeri selengkapnya silahkan Anda lihat di video ini. Selanjutnya itu ada Gedan Mawashigeri. Gedan Mawashigeri ini ataupun disebut low kick sudah banyak memakan korban KO disebabkan oleh tendangan Gedan Mawashigeri, di mana tendangan ini apabila dilakukan dengan tepat dan kekuatan yang penuh dapat memberikan efek yang sangat-sangat menyakitkan terhadap lawan. Bisa membuat bagian paha ataupun kaki lawan itu cedera. Bahkan bisa juga untuk menjatuhkan lawan. Salah satu atlet yang ahli dalam melakukan Gedan Mawashigeri ini ialah Hiroki Kurosawa. Tentang Hiroki Kurosawa silahkan Anda lihat di video ini. Namun low kick ini rentan sekali terjadinya benturan antara sesama tulang kering. Itu sering sekali terjadi. Bahkan tulang kering juga sering terbentur dengan lutut. Maka itu pentingnya melatih kekuatan tulang kering. Dan tentang Gedan Mawashigeri silahkan Anda lihat di video ini. Berikutnya itu Chudan Mawashigeri. Chudan Mawashigeri ini telah banyak menjatuhkan korban-korban KO akibat tendangan Mawashigeri yang mengarah ke kepala, Chudan Mawashigeri. Dan Chudan Mawashigeri ini harus dilakukan cepat dan tepat agar mampu merobohkan lawan seketika. Itu makanya saya katakan kelenturan ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Dan tentang Chudan Mawashigeri silahkan Anda lihat di video ini. Selanjutnya Hijageri, menggunakan lutut. Hijageri ini juga banyak
para petarung-petarung Kyokushinkai melakukannya dengan efektif untuk merobohkan lawannya, menjatuhkan lawannya. Tentang Hijagiri selengkapnya, silahkan Anda lihat di video ini. Berikutnya adalah Kakato Ushiro Mawashigiri. Tendangan balik atau tendangan berputar menggunakan tumit. Ini juga banyak orang telah berhasil melakukannya untuk meng-KO lawannya. Yang sering menggunakan tendangan Kakato Ushiro Mawashigiri ini ialah Leiji Kurbano. Tentang tendangan Kakato Ushiro Mawashigiri, silahkan Anda lihat di video ini. Selanjutnya, tendangan Otosugiri menggunakan tumit dengan sistem serangan dari atas ke bawah, sasaran kepala ataupun bahu lawan. Dan atlet yang sering menggunakan Otosugiri ini ialah Andy Hook. Tentang Andy Hook, silahkan Anda lihat di video ini. Berikutnya adalah tendangan Kaiten Geri. Kaiten Geri ini begitu cukup-cukup ampuh untuk meng-KO lawan. Bukan hanya pria, wanita juga banyak melakukan tendangan-tendangan Kaiten Geri dalam turnamen. Dan ternyata terbukti ampuh apabila tepat telak sasaran, seketika lawan langsung roboh. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara untuk melatih tendangan Kaiten Geri ini, silahkan komentar di bawah. Nanti saya buatkan videonya khusus buat Anda. Namun, jika ada tendangan lain yang menurut Anda ampuh, sama berbahayanya seperti ketujuh tendangan Mod Kyokushin Karate yang saya utarakan ini, silahkan sampaikan di kolom komentar video ini. Ataupun jika ada yang ingin Anda ketahui tentang Kyokushin Karate, silahkan sampaikan di kolom komentar video ini. Like jika suka, jangan lupa subscribe. Saya Tertib Kenamilara. Os.